Saya rasa itu ya, saya mesti jalan, mohon maaf waktunya gak banyak, tapi saya senang sekali ketemu teman-teman dan lingkungan, anak-anak, seni, sustainability, digital, social media, itu kan kode-kode keywords-keywordsnya pertemuan kita ya. Saya rasa kita berjuang untuk itu dulu, nanti lanjutannya kita punya penghubung saya. Saya juga bisa di Instagram, bisa di direct message, atau saya bisa rekomendasikan misalnya, atau Dana, 10 Instagram account yang kalian harus ikuti. Bukan untuk apa-apa, untuk belajar. Kayak klinik kopi itu, waduh, bagus. Karena sangat, apa ya, kita kalau ke situ, minum kopi, kita tahu siapa petaninya. Karena dia tahu. Dia ceritain. Petaninya ini. Ini rasa kopinya begini karena saya roastingnya biasanya saya 3,5 ini dengan ini. Nah ini mas, saya kurangin gramnya sedikit. Ini saya grindingnya lebih tebal sedikit. Kita minum satu gelas kopi, bayar 30.000. Pengetahuan yang kita dapat tentang kopi kayak baca satu buku. Dan itulah yang bikin orang kembali. Selain kopinya, kadang-kadang kopinya sih selera ya. Jadi anak kopi di rumahku sebenarnya, tapi ada pengetahuan. Gitu ya, terima kasih banyak. Senang ketemu. Kita foto dulu di luar. Foto dulu. Di luar aja. Foto ya. Atau di sini nih. Datang ke sini, terus mereka mau membayar berapa aja mereka tidak tahu, itu problem. Oke, paham? Jadi semua harus dalam waktu singkat harus siapkan dulu apa. Ini Instagramnya harus kayak saya bilang tadi, minimal plan foto-foto yang kemarin-kemarin terkumpul di sini itu dibikin rencana untuk mempromosikan konsep Marege ini. Saya tuh nggak gampang kalau nggak lihat itu, oh kalian udah punya. Sekarang saya kalau endorse, saya sebut apa, tapi saya nggak tahu apa yang kalian mau saya jual, itu problem. Teman-teman juga sama sih. Saya sayang sekali. Maksudnya kita jaraknya dekat, karena saya ke Makassar setiap 2 bulan sekali saya pasti ke Makassar. Bikin workshop, ngomong di seminar, banyak sekali kesempatan untuk kita ketemu lagi. Oke, siap menghadapi. Iya, foto-foto. Mungkin ada orang yang setiap kita beli buku. Jadi komunitas membayarnya dengan menanam. Jadi kalau saya mau menanam 10, saya pilih 10 di sini, saya kirim ke sini 10. Minimalnya. Terus bibitnya juga. Aku satu mau kalau dipikir ke dia saya bisa bawa saya jadi besok atau nanti sore bawa ke rumahnya harus lagi ya nanti harus lagi kalian malah itu suka sekali karena masih tinggal dia masih tinggal saya pulang sore itu. Satu, dua. Oke, bebas. Oke. Siap. Awas.
gitu tulisan. Oke, siap. 1, 2. Lagi 1, 2. Jaga lepas. 1, 2, 3. Oke.